Well, sekarang gue mau coba akselerasi Camry Hybrid XC50. Ini kondisinya mobil semua standar, cuman bannya habis gue ganti pakai ban Dunlop LM705. Ukurannya gue naikin ya ke 225/55. Aslinya 215/55 gitu. Jadi bannya lebih lebar dan lebih tinggi intinya. Lebih berat obviously, tapi kita coba ya. AC kita matiin. Walaupun sebenarnya selama ini hampir enggak berpengaruh. AC nyala atau enggak karena kompresor dan listrik, cuman oke lah kita matikan. Traction control juga kita matikan. Oke, mati. Dan kita coba ya sebentar ya, tunggu motor lewat dulu. Nanti gua akan bilang ya pas gua tekan pedal gasnya. Oke, sebentar. Gua prepare dulu. Ini ada. Ini nyangkut takut apa namanya? Karpet nyangkut nih gua. Di bos itu lah, aku karpet nyangkut, jadi gue beresin dulu. Oke, kita mulai ya. Waduh, ada truk lagi. Bentar, kita tunggu dulu lewat. Tunggu, mereka agak jauh dulu. Yang terlalu dekat tuh jaraknya. Masih terlalu dekat. Oh my god, there's still more car. Ada lagi aja di mobil nih. Sebentar. Oke, bentar ya. Oke, kita mulai ya. Sebenarnya masih terlalu dekat sih, cuman ya udahlah ya. Kita mulai. 1 2 3. Oke. Okay. 100. Sih dengan mobil lebih tinggi, lebih limbung pasti. Tadi kayak tadi gue ngebut di 140 itu mobil udah agak-agak gini. Walaupun bukan berarti yang ngeri sekali, enggak, tapi ya terasa gitu limbungnya ya dibanding kondisi standar yang pakai ban 215/55. Plus ditambah lagi ban 215/55 gue kan udah mulai agak botak ya. Jadi lebih ceper lagi bannya obviously. Jadinya lebih stabil. Cuman ya oke lah. Oke, gue enggak tahu tadi berapa detik dan ya udah gitu loh. Oke. Okay. Bye.